Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi di channel Kak Iok, channel kesayangan kita semua. Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tips ya. Bagaimanakah caranya agar kita bisa mendapatkan lebih banyak koin pada aplikasi Blink Story. Oke, nah jadi aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang bisa menghasilkan sebuah saldo sobat ya. Nah dimana di sini tugas kita itu sangat mudah sekali ya, yaitu mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya. Nah nanti koin tersebut bisa kita tukarkan menjadi saldo dana sobat ya. Oke, nah jadi buat kalian di sini sobat, jika ingin registrasi aplikasi Blink Story, kalian bisa langsung aja klik link tautan yang ada di dalam deskripsi video saya ini. Oke, nah jadi di sini saya sudah mengumpulkan sebanyak 1.081 koin sobat ya. Nah ini dia. Nah di sini koin tersebut bisa kita tukarkan ke dalam sebuah dompet seperti Dana, GoPay, OVO, dan juga rekening bank sobat ya. Nah ini dia. Nah jadi di sini sobat ya, tugas kita itu mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya. Nah jadi buat kalian di sini, kalian bisa menyelesaikan beberapa tugas yang ada di sini sobat ya, seperti menonton video, lalu membaca artikel, membagikannya ke media sosial agar kalian bisa mendapatkan tambahan poin sobat ya. Nah jadi di sini kita juga bisa melakukan sebuah check-in sobat ya, dimana di sini kita akan bisa mendapatkan tambahan koin dari fitur check-in ini. Nah pastikan kalian melakukan sebuah check-in setiap hari sobat ya, agar kalian bisa mendapatkan tambahan koin yang berlipat-lipat. Nah misalkan nih, di hari pertama kalian check-in, kalian akan mendapatkan sebuah koin yaitu senilai 10.000 koin sobat ya. Nah dan hari yang kedua, kalian bisa melakukan check-in lagi agar kalian bisa mendapatkan tambahan koin yaitu 15.000 koin sobat ya. Dan hari ketiga ini ada 20.000 koin dan seterusnya sobat ya, sampai hari ke-7. Nah jadi di fitur ini kita bisa mendapatkan sebuah bonus koin yang lumayan besar sobat ya, yaitu puluhan ribu koin. Nah selanjutnya di sini kita juga bisa menonton sebuah video sobat ya. Nah agar kita bisa mendapatkan tambahan koin lagi, kalau nonton video itu kita bisa mendapatkan antara 100 koin sampai 200 koin sobat ya. Nah dan selanjutnya ini ada baca artikel ya. Di baca artikel ini kita bisa mendapatkan 3.000 sampai 8.000 poin sobat ya. Nah dan selanjutnya kita bisa membagikannya ke media sosial ya, seperti WhatsApp, Facebook atau lainnya. Kita akan mendapatkan 1.000 sampai 5.000 poin sobat ya. Nah, karena di sini saya sudah membagikannya ke dalam media sosial yaitu WhatsApp sobat ya. Saya akan langsung aja mengklaim hadiah saya ini. Langsung aja kita klik pada bagian get sobat ya. Nah, ini dia. Nah, di sini saya mendapatkan 1.700-an koin sobat ya. Oke, iklan sedang berjalan. Nah, iklan ini akan saya skip saja sobat ya agar mempercepat durasi waktu. Oke, nah di sini saya mendapatkan 1.700 poin sobat ya. Oke, kita kembali. Nah, dan sekarang poin saya sudah terkumpul yaitu senilai 1.083.000-an sobat ya. Nah, dan sekarang jika dirupiahkan itu setara dengan 5.400-an sobat ya. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini untuk withdraw yang pertama ya, itu kalian bisa menarik yaitu senilai 285 rupiah sobat ya. Nah, jadi buat kalian di sini untuk pengguna baru itu langsung bisa melakukan sebuah withdraw ya, yaitu senilai 285 rupiah. Dan untuk withdraw yang kedua itu adalah 4.400 rupiah sobat ya. Nah, ini dia sampai withdraw yang paling besar sobat ya. Di sini ada berapa nih? Coba kita cek lagi sobat ya. Withdraw yang paling besar itu di nominal berapa? Oke, iklan sedang berjalan. Nah, di sini untuk withdraw yang paling besar itu adalah 100 juta poin sobat ya. Nah, ini jika dirupiahkan itu setara dengan 449.000 rupiah sobat ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi di sini kalian juga bisa mendapatkan bonus poin sobat ya dengan cara memainkan fitur yang ada di sini nih. Ada kotak hadiah,
ada dapat poin, ada roda berputar, dan juga tugas-tugas lainnya sobat ya, seperti menginstal aplikasi lalu dapat poin ya, ini bisa kalian pilih. Nah kalau saya sih biasanya lebih sering yang roda berputar sobat ya, alias spin. Ini cukup mudah banget sobat ya untuk cara mainnya, dan ya lumayan juga sih untuk tambahan poin ya. Nah jadi di sini per hari itu kita dibatasi sobat ya, hanya diberi 5 kali kesempatan untuk menyepin. Oke langsung aja sobat ya, kita spin. Kita lihat hadiah apakah yang akan kita dapatkan. Oke, di sini saya mendapatkan harta karun yang berisi poin, sobat ya. Dan di sini saya mendapatkan 1288 poin. Oke, lumayan, sobat ya. Oke, langsung aja kita ambil. Oke, kita spin lagi, sobat ya. Lumayan, sobat ya, buat tambah-tambah poin. Nah, di sini saya mendapatkan box ya. Ini ada box, tapi ini nggak saya ambil aja ya. Biasanya kalau di apa namanya box box begitu dia harus menginstal sebuah aplikasi, terus ada persyaratan lainnya lagi, sobat ya. Kita cari yang gratisan aja ya. Kita cari yang apa namanya dapat poin nih kan lumayan. Oke, kita spin lagi. Oke, kita mendapatkan poin lagi, sobat ya, yaitu 1288 poin. Oke, kita ambil. Nah, ada iklannya lagi, sobat ya. Ini akan saya percepat aja biar menghemat durasi waktu. Oke, di sini saya mendapatkan 1288 poin lagi, sobat ya. Oke, kita ambil. Nah, di sini masih tersisa 2 spin lagi. Oke, langsung aja sobat ya, saya habiskan spinnya. Dan saya mendapatkan box lagi, sobat ya. Ini akan saya silang saja, nggak saya ambil. Oke, dan masih tersisa 1 poin lagi. Oke, langsung aja sobat ya, kita spin lagi. Dan saya mendapatkan box lagi sobat ya. Sepasang cincin ini akan saya silang aja sobat ya. Nah, jadi di sini kita hanya diberi yaitu 5 kali putaran sobat ya, atau 5 kali untuk menyepin roda berputar ini. Nah, tetapi di sini kalian bisa melakukannya lagi ya untuk menambah spinnya lagi dengan cara tonton video dan dapatkan undian gratis ya. Nah, ini dia. Kalian bisa langsung aja klik pada bagian sini ya. Nanti iklan itu akan berputar terlebih dahulu. Akan tetapi, nanti kalian akan mendapatkan bonus spin lagi, sobat ya, yaitu 5 putaran lagi biasanya. Oke, ini saya skip lagi aja, sobat ya. Nah, di sini saya mendapatkan 3 putaran ternyata, sobat ya. Ternyata ini diacak, sobat ya, nggak harus 5 terus. Dan di sini saya mendapatkan sisa 3 putaran lagi. Oke, ini akan saya kembali aja sobat ya. Nah, jadi di sini kita juga bisa mencoba untuk tugas-tugas lainnya sobat ya. Nah, ini dia seperti lihat video dapat poin ya. Nah, ini dia sobat ya. Jadi kalau kita lihat video tadi ya, itu yang dimaksud adalah kita memutar sebuah iklan ya. Nah, di sini kita langsung mendapatkan sebuah bonus poin yaitu 800 poin sobat ya. Nah, ini dia sobat ya. Di fitur ini ternyata kita menonton video iklan sobat ya, tetapi poinnya itu langsung kita dapatkan. Nah, dan sekarang poin saya sudah bertambah menjadi 1.092.000-an sobat ya. Nah, ini jika dirupiahkan kita dapatnya itu sekitar 5.400-an. Oke. Nah, jadi di sini saya langsung aja sobat ya melakukan sebuah withdraw yang kedua, yaitu yang senilai 4.496 rupiah ini. Oke, langsung aja kita klik. Dan iklannya berjalan lagi ya, kita skip saja. Oke, nah di sini saya akan mencoba untuk melakukan penarikan yang 4.496 rupiah sobat ya, atau senilai 1 juta poin ya. Nah, ini dia. Oke, langsung aja kita tulis nomor ponsel kita sobat ya. Nah, nomor ponsel ini adalah sebuah nomor yang terdaftar pada akun Dana kalian sobat ya. Dan setelah itu silakan langsung aja kalian pilih konfirmasi penarikan. Nah, di sini silakan kita pilih pada bagian konfirmasi, sobat ya. Oke, berhasil ditarik. Akan diterima dalam waktu 3 sampai 7 hari kerja, sobat ya. Oke, ini kita kembali. Nah, kita tunggu saldonya ini masuk ke dalam akun Dana kita, sobat ya. Oke, sobat.
dan sekarang statusnya sudah berhasil sobat ya. Nah dan sekarang kita sudah mendapatkan sebuah notifikasi dari Dana bahwa kita berhasil melakukan sebuah top up saldo yaitu senilai Rp4.496 dari PMX Technology Limited. Nah, jadi di sini sudah berhasil sobat ya, saldonya itu masuk ke dalam akun Dana kita. Oke, nah jadi di sini pada intinya sobat ya, ketika kalian ingin mendapatkan lebih banyak poin dari aplikasi Blink Story ini, kalian jangan hanya melakukan satu tugas saja. Misalnya nih, kalian hanya melakukan sebuah check-in harian saja, itu jangan ya. Kalau bisa kalian melakukan semua tugas lah ya, seperti check-in, lalu membaca sebuah artikel, membagikannya ke media sosial, terus nonton video, lalu nyepin ya, agar kalian bisa mendapatkan tambahan poin yang maksimal, sobat ya. Oke, nah jadi saya rasa cukup sekian dulu sobat ya untuk video kali ini, dan semoga saja video ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Dan buat kalian di sini, jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tulis saja komentar di bawah ini. Dan untuk kurang lebihnya di sini, saya mohon maaf dan saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.